mati atau membludaknya di Stadion Siliwangi ini, apakah Anda lihat sebagai suatu karena melawan Persija atau bagaimana, Bu? Betul. Saya pikir ini suatu pertandingan terakhir di putaran pertama ya. Dan tentunya di dalam pertandingan terakhir ini pertandingannya cukup menyajikan kira-kira gitu. Jadi saya pikir seluruh penonton masyarakat atau Boboto Bandung ingin sekali melihat pertandingan di dalam sore hari ini antara Persija melawan Bandung ini. Tentunya masyarakat menginginkan sekali pertandingan ini dimenangkan oleh Persib sendiri. Tapi di satu sisi juga mungkin Persija juga tidak mau begitu saja. Oke, kita melihat ke susunan pemain, Bung, ke masalah teknis. Anda lihat kedua tim sore hari ini, khususnya Persib, apakah ini merupakan materi tim inti yang disiapkan pelatih Wan Pahit di putaran kompetisi pertama ini? Kemudian, Bung Krisnandar, sore hari ini Anda melihat materi tim dari Persija sendiri dengan tidak adanya De Poras di depan ini bagaimana? Kira Persija tidak jadi masalah ya. Itu tidak ada jauh beda. Makanya untuk Persija sendiri saya pikir ini tidak jadi masalah untuk ini. Mitra olahraga pertandingan kedua kesebelasan telah dimulai. Dari Stadion Siliwangi Bandung kita akan menyaksikan pertandingan antara Persib melawan Persija Jakarta. Bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Persija tadi, namun bola dicuri lagi. Kini dikuasai oleh anak-anak Bandung. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Purwanto. Wasit dengan sertifikat FIFA tahun 1995. Saking kelihatannya. Tobar. Cukup berbahaya. Dan menghantar Mister. Offside. Sayang. Ya. Sayang, karena kelihatan sekali. Sayang sekali Mitra Olahraga TV. Sekalipun begitu bola tadi membentur Mistar. Ya. Padahal ribuan Boboto, ribuan Viking bergetar tadi Stadion Siliwangi. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana heading yang dilakukan oleh Kolombo ya. Yang dilakukan oleh Andreas Kolombo tadi. Tapi tetap aja membentur tiang. Ya, lebih ya, all crack gitu. Ya, karena mungkin begini Rita, mungkin Ismet mungkin baru dia selama ini 4 bulan mungkin ya dia duduk di bangku cadangan karena ada mendapat skorsing dari pengurus PSSI ya, mungkin dia masih belum siap atau mungkin dia masih agak ini heading tadi hampir ya. Saja Bung Mral, berikan kepada Erik. Angkat bola kotak penalti. Heading keluar lapangan tadi Mitra Olahraga TV oleh Sena. Tendangan penjuru bagi Persib Bandung masih kita nantikan. Inilah tendangan penjuru yang pertama. Dilakukan oleh Tobar. Kelihatan ini memang Alejandro Tobar spesialis free kick dan corner kick selalu dilakukan oleh Tobar. Dan aduh bagus, terbang di atas Mister Gawang tadi sundulan Andreas Kolombo. Ya, kelihatannya dia ini selalu bola atasnya cukup baik Bung, karena dia mempunyai tinggi badan cukup dan juga dia punya timing untuk bikin gol. Sangat bagus di atas bola di atas. Sena, berikan kepada Gomez. Gomez shooting lemah, datangnya bola ditangkap dengan baik oleh Cecep Sigegep Supriyatna. Ini dari tengah, berikan bola ke kiri kepada Alexander Pulalu. Tendangan salto dari sangat-sangat luar biasa. Kalau memang ya, itu pas mungkin juga sangat baik, tapi ini perhitungan-perhitungan ini juga mungkin. Dalam tayangan ulang kita saksikan ya, bagaimana tendangan salto dari Andreas Kolombo ini Bung. Ini dia memang ada beberapa kali juga melihat Persib kembali berjaya kelihatannya Bung. Jadi dia tetap harus mensupport kelihatannya begitu.
Suwita Pata, shooting down. Bagus sekali. Sebuah shooting dari Suwita Pata tadi. Inilah Suwita Pata, gelandang Persib Bandung. Gelandang bertahan di Persib Bandung. Dalam tayangan ulang bagaimana tendangan kaki kiri dari Suwita Pata tadi diblok oleh Mukti Ali Raja. Ini momentum-momentum seperti ini, Bung. Upaya kreasi seperti ini sebenarnya amat dibutuhkan bagi Persib. Saya kira kesempatan-kesempatan ada peluang untuk syuting dari jarak jauh dengan kemampuan yang ada, saya kira harus dilakukan melihat pertahanan yang begitu ketat dari Persija. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Suwita Pata berebutan bola. Sayang. Jauh dari sasaran kali ini Mitra Olahraga TV. Sayang, Bung. Sayang. Di depan skrimit tadi kelihatannya di sini salah pengertian pertahanan-pertahanan dari Persija sendiri dan penjaga gawang, kita bisa lihat. Mengapa tidak ada upaya sejak tadi? Budi memenangkan perebutan ini, kuasai bola kutak-katik dia Budi Sudarsono pada Agus Indra. Offside, tiga orang pemain tadi. Offside Ortiz, Eli Eboy dan Budi Sudarsono sekaligus. Di sini kedisiplinan main seperti biasanya. Mitra Olahraga, pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan imbang tanpa gol, 0-0, Persib 0, Persija 0. Dan kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang kedua. Kita ikuti dulu pesan-pesan yang berikut ini. Halo, tes 1, 2, 3, tes. Halo. Halo, tes 1, 2, 3. Halo. Mitra Olahraga TV kembali dari Stadion Siliwangi Bandung. Kita akan menyaksikan jalannya pertandingan antara Persib melawan Persija Jakarta. Suwita Pata, masih Suwita Pata. Suwita, ditepi saja tadi oleh Mukti Ali Raja. Bekerja keras Suwita Pata, Bu. Kelihatannya di sektor gelandang Suwita betul-betul jadi destroyer di sini, dan juga sekaligus dia sebagai membuat suatu penyerangan-penyerangan yang sangat berbahaya dengan tendangan-tendangan yang cukup baik kelihatannya, Bu. Tendangan penjuru Mitra Olahraga TV akan dilakukan oleh Alexander Pulalo. Persib Bandung tentunya mendapat peluang, inilah tendangan penjuru yang pertama di babak kedua. Tipis. Terlepas tadi Mukti Ali Raja. Dalam tayangan ulang bagaimana tadi, Bung, sebuah heading yang iya. Ini kelihatan sekali ini memang sangat sulit. Agus Suprianto melihat-lihat dia kepada rekannya. Kerjasama pendek saja pada Ritam. Angkat langsung tadi ke kotak penalti Ritam. Jaga gawang, inilah Ritam Madubun. Alejandro Tobar. Alexander Pulalo naik ke depan, Persib Bandung mulai menekan, angkat bola ke kotak penalti, datang Imran, masih Imran, dan itu antara syuting dan tidak itu kelihatannya. Kita lihat, Bung, bagaimana Imran ini begitu ngos-ngosan. Ya, stamina sudah jauh lebih menurun. Ya. Jauh menurun. Jadi barusan juga apakah dia syuting, apakah dia mau kasih umpan sama Colombo. Diki Firasat. Sabar.
Alexander Pulalo yang dituju. Hit. Ya. Kita menyaksikan Bung bagaimana peluang ini sebenarnya sudah cukup bagus. Itu peluang yang sangat bagus, tapi perlu kita ketahui juga Bung bahwa Imran di sini stamina sudah terlihat kedodoran sekali. Jadi apapun yang akan dia lakukan karena fisik sudah menurun, jelas-jelas tidak akan bisa lebih sempurna lagi. Kalau dia lebih tenang lagi mungkin lain ceritanya. Tobar jauh dari sasaran. Tobar dia memang spesialis untuk free kick, tendangan-tendangan bebas. Ternyata apa yang kita lakukan juga di sini tentunya konsentrasi, dan dia juga kelihatannya tenaga sudah mulai agak berkurang. Kita bisa Persib Bandung masih kita nantikan, sudah dilakukan tinggi datangnya bola. Bukti Ali Raja menerkam bola di udara. Ini diprotes Bung oleh para pemain Persib. Ya, tidak ada, Anda lihat sedikit ada benturan tampaknya dalam tayangan ulang tadi. Di sana kita lihat di situ ada Kolombo Suwandi. Kolombo tampaknya melakukan heading ya, mengenai kepala dari kelihatannya begitu. Mengenai kepala dari Mukti Ali Raja. Untuk tim-tim tertentu situasi seperti ini. Dan Mitra Larakan TV wasit Purwanto meniup peluit panjang pertanda pertandingan telah berakhir. Kedudukan imbang tanpa gol, Persib melawan Persija Jakarta. Dan kita ikuti dulu pesan-pesan yang berikut ini.